Pak Ruri ya, biasa dipanggil Pak Ruri. Ini Mbak Andina nanti latihan langsung di jalan. Gak usah watak, santai saja. Sebelum jalan, Mbak Andina atur posisi duduk. Tasnya taruh di belakang dulu. Oke. Atur posisi duduknya. Patokannya injak pedal kopling, pedal paling kiri, injak mentok. Ini boleh sepatunya. Oh, enggak apa-apa. Jangan merasakan dulu. Ya. Pedal kopling, injak mentok. Posisinya kurang maju apa kurang mundur? Kurang maju. Kurang maju. Setelannya di depan, tarik ke atas, dorong maju. Oke. Coba injak lagi pas. Udah. Ya, sandarannya udah pas. Udah. Nah, sekarang sabuknya dipakai. Sabuk keselamatan dipakai. Masukkan sampai klik. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung starter. Tapi ininya masih lupa, Pak. Enggak apa-apa, nanti saya jelaskan dari awal. Starter dulu, ya. Putar ke kanan 2 kali. Ya. Kalau lampu indikator di dashboard itu masih menyala, berarti mesin masih mati. Ya. Putar lagi sekali ke kanan. Starter. Tring. Oke, hidup. Ini AC-nya biar enggak sunyi. Oke. Sekarang saya jelaskan dari awal. Ini setir, posisi ban lurus menghadap ke depan. Ini posisinya lurus seperti ini. Pegang setir sejajar kanan dan kiri. Posisi jam 3, jam 9. Jangan pegang di atas atau di bawah, tapi kanan dan kiri. Puternya nanti estafet. Puter. Kalau tangan sudah di posisi tengah, balik lagi. Kalau kurang, puter lagi. Jadi jangan nyilang. Kalau nyilang nanti Mbak Nina kalau pas di perempatan badannya ikut muter. Itu yang muter setirnya, tangan tetap kanan dan kiri. Kalau kita mau lanjut muter ke kiri, tangan kiri lepas, tangan kanan lanjut. Jadi badannya nggak muter. Kalau kita mau belok ke kanan, tangan kanan lepas, tangan kiri lanjut. Jadi posisi tetap tangan kanan dan kiri, yang muter hanya setirnya saja. Oke, terus yang ini klakson, pencet saja, jangan dipukul. Kalau dipukul suaranya lebih pelan, klaksonnya cepat rusak. Kalau dipencet suaranya lebih keras, klaksonnya lebih awet. Ya, terus tuas di sebelah kanan. Itu tuas untuk hidup lampu. Dorong ke atas, riting kiri. Tarik ke bawah, mati. Bawah lagi, kanan. Dorong setengah, mati. Ya. Lampu riting atau lampu sen ini dipakai setiap kali kita mau belok atau mau mendahului. Tapi sebelum belok, lihat dulu spionnya. Belok kanan, lihat spion kanan. Belok kiri, lihat spion kiri. Pastikan di belakang kita dalam keadaan kosong. Kalau rame, tahan posisi lurus. Riting dipasang kurang lebih 100 meter sebelum tikungan. Jangan pasang riting mendadak. Oke. Terus ujung lampu riting diputar ke kanan. Putar sekali ke kanan. Lampu ya, lampu kota atau lampu senja. Ini dipakai kalau sore menjelang malam, jalan berkabut atau hujan. Putar lagi 2 kali. Ya, itu lampu besar jarak pendek. Ini dipakai kalau pas kita jalan di malam hari. Tekan maju ke depan, didorong. Ya, itu lampu jarak jauh. Ini dipakai kalau pas kita jalan di kegelapan, sepi, tenggangan, sendirian. Kita bisa lihat jarak jauh. Tapi kalau simpangan atau pas kita jalan di jalan raya rame, kita jangan pasang lampu jarak jauh karena lawan arah kita silo. Tarik ke arah ngudi, mati. Putar ke belakang 2 kali. Diputar balik 2 kali, semua lampu mati. Terus ditarik ke arah kemudi pakai jari tengah,
ke arah kemudi. Ini. Ya. Itu riting, tariknya ke arah kemudi. Nah, riting matikan dulu. Itu tarik ke bawah riting. Itu mau di bawah. Oh iya. Nah, okay. Tarik ke arah kemudi. Tarik. Ya, ke arah setir. Tarik, nyala, lepas, mati, tarik lagi, nyala, lepas, mati. Itu lampu dim atau lampu tembak. Dipakai kalau pas kita minta jalan duluan. Ada mobil yang menghalangi jalan. Atau kita nyapa teman yang berlawanan arah. Oh si A dari jauh, kita dim. Sekali atau dua kali, ditarik menyala, dilepas mati. Ya, itu tuas sebelah kanan semuanya untuk lampu. Terus yang kiri ini nggak usah dipraktekkan, ini wiper, nanti dipakai kalau pas kita jalan keadaan hujan. Tarik sekali, nggak usah dipraktekkan lah saya, ya. Nanti kalau hujan saja, nanti akan bergerak berhenti. Dua kali akan bergerak lambat, tiga kali akan bergerak cepat. Untuk mengeluarkan air tinggal tarik ke arah kemudi, sama seperti lampu dim. Nah ini tuas kanan dan kiri untuk mobil keluaran Jepang sama. Tapi kalau keluaran Eropa ada yang kebalik, yang kiri untuk riting, yang kanan untuk wiper. Ya. Terus yang ini saklar segitiga merah, saklar lampu hazard atau lampu darurat, dipakai dalam keadaan darurat, pecah ban atau mogok di tengah jalan. Empat lampu riting depan dan belakang akan berkedip, dipencet lagi mati. Nah ini instrumen lampu pada setiap kendaraan semuanya sama. Yang ini AC, yang kanan untuk blowernya, kurang kenceng putar lagi ke kanan. Yang kiri untuk temperaturnya, kalau kurang dingin tinggal lagi putar ke kanan. Terus di bawah ada tiga buah pedal, yang kanan gas, yang tengah rem, yang kiri kopling. Nah sekarang Mbak Aninda gas pelan, kaki kanan sampai jarum gas bergerak di RPM 2000 atau garis 2. Stabilkan di garis 2. Stabilkan dikit-dikit perasaan. Oke. Kurangi gas. Gas lagi pelan. Kurangi gas. Nah, gas lagi, stabilkan di RPM 2000 garis 2. Oke, kurangi gas. Ya, sekarang rem. Kaki kanan, pindah pedal tengah. Rem pelan-pelan. Lepas. Rem lagi pelan. Lepas. Ya, jadi ngerem itu dua kali, Mbak. Pertama untuk mengurangi kecepatan. Yang kedua untuk menghentikan. Jadi jangan ngerem sekali langsung berhenti. Kasihan di belakang kita kaki. Kalau misalnya masih kenceng, rem dulu pelan. Jalan mobil sudah pelan, lepas dulu. Kalau sudah mau berhenti atau jarak depan sudah dekat, rem yang kedua lebih tipis sehingga berhentinya lebih halus. Lah kaki kanan ini untuk dua pedal, pedal gas dan pedal rem. Sekarang coba gas lagi, rem, gas lagi, rem pelan. Oke, ya. Terus pedal paling kiri, pedal kopling, injak pakai kaki kiri mentok sampai nggak bisa diinjak lagi, full natap lantai, ya, injak mentok. Yeah. Angkat koplingnya pelan-pelan, angkat kaki kiri, tahan, cukup, angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full, angkat pelan, tahan setengah, angkat lagi, baru dilepas. Ulangi lagi, kopling mentok full, angkat pelan, tahan setengah, angkat lagi, baru dilepas. Ya, ya kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Kopling injek sampai mentok, sampai nggak bisa diinjak lagi. Angkat koplingnya pelan, tahan dulu setengah. Kalau mobilnya udah jalan lancar, angkat lagi baru dilepas. Kalau masih macet, injak setengah, angkat, injak lagi, angkat, injak lagi. Kalau jalan udah lancar, lanjut diangkat, lepas. Nah, kaki kiri khusus untuk pedal kopling. Kopling dipakai kalau pas kita
mau oper gigi, mau berhenti, atau pas berhenti jalan macet merayap. Nah, tiga pedal semua mobil manual sama. Ya. Terus lanjut yang ini tongkat giginya. 1 sampai 5 untuk jalan maju, R untuk jalan mundur. Posisi gigi nol atau netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Digeser ke kiri antara 1 dan 2, dilepas kembali antara 3 dan 4. Digeser ke kanan antara 5 dan R, dilepas kembali antara 3 dan 4. Berarti titik posisi gigi netral, tongkat berada di tengah-tengah antara 3 dan 4. Bisa geser kiri, lepas kembali netral, geser kanan, lepas kembali netral. Berarti gigi netral, tongkat bisa digeser kanan dan kiri. Nah, setiap kali Mbak Aninda mau nyetater, cek dulu kanan kiri, berarti posisi netral baru di setater. Nah, ini tongkat gigi mobil manual, semua mobil sama. Terus di bawah ini tongkat untuk hand rem. Ini dipakai kalau pas kita parkir mobil ditinggal atau pas berhenti lama macet di tanjakan. Hand rem terpasang, lampu pada dashboard menyala merah gambar P atau tanda seru. Kalau menyala berarti hand rem terpasang. Kalau kita mau jalan lepas hand rem, tarik atas, pencet tombolnya, tekan ke bawah sampai lampunya padam. Nah, kalau jalan nanya kan bawa tarik atas kerak kunci lampunya menyala. Nah, sekarang coba lepas Mbak Linda, tarik atas, pencet tombol, tekan bawah. Kalau mau ditinggal tarik saja ke atas kerak ya kunci. Oke, paham ya. Selanjutnya tombol yang berada di pintu itu ada tombol 4 ya, depan kanan kiri, belakang kanan dan kiri. Ini tombol power window untuk buka nutup kaca. Kalau ditekan membuka, kalau ditarik menutup. Nah, paling belakang itu tombol central locknya. Jadi kalau kita bawa penumpang mainan kaca buka nutup, kadang anak-anak mainan tangannya keluar, bahaya kalau pas kita simpangan, lock saja dari situ, tombol gambar kaca di silangnya tinggal dipencet. Ini ya. Ya, pencet coba. Nah, ini di sini udah nggak bisa. Loncat lagi, nanti belakang kanan kiri dan sebelah kiri bisa. Oke. Terus di bawah jok belakang, paling belakang pojok bawah di karpet ada tuas gambar pompa. Bisa dilihat nggak, Mbak? Samping ya. Iya. Nah, itu untuk tuas membuka tutup pengisian bensin. Kalau Mbak Ninda mau ngisi bensin, tinggal tarik saja, bilang operator mau beri apa, bayar apa, mau beli berapa liter atau berapa ratus ribu, nggak usah keluar, tinggal kita transaksi buka pintu kacanya saja. Jadi kalau kita mau ngisi, tutupnya berada di kanan atau di kiri, Mbak Aninda nggak usah bingung, lihat aja gambar pompa, selang dan segitiga di dashboard. Itu segitiganya menghadapnya ke kiri, berarti tutup pengisiannya berada di sebelah kiri belakang. Kalau menghadapnya ke kanan, berarti tutup pengisiannya berada di kanan. Ya, itu kadang ada orang yang bingung karena gonta ganti mobil, ngisinya sebelah mana, ada yang di kanan, ada yang di kiri. Nggak usah bingung, lihat aja pada dashboardnya. Terus di atas dengkul sebelah kanan, ya itu ada saklar mirror, itu untuk ngatur kaca spion, kurang keluar, kurang masuk, kurang naik atau kurang turun. Terus yang gambar spion itu wrist track-nya, itu untuk membuka dan menutup spion. Kalau kita mau parkir di jalan, kita tutup spion jangan manual kalau sudah menggunakan otomatis wrist track. Dengan pencet coba. Kaca akan tertutup otomatis. Pencet lagi, kaca akan terbuka. Nah, ada yang saklarnya di depan situ, ada yang saklarnya di samping sini sebelah kanan. Jadi jangan ditutup secara manual kalau sudah menggunakan electric wrist track-nya. Kalau diminkup secara manual, spionnya cepat rusak. Ya. Oke, sekarang kita
latihan langsung jalan, Mbak ya. Enggak usah dibantek, santai saja, ikutin apa bahasa saya. Nah, karena di depan itu ada sepeda motor, jaraknya mepet, berarti kita mundur dulu sedikit. Handremnya dilepas dulu. Tarik, pencet tekan ke bawah. Kopling mentok full. Tekan R. Kanan ke belakang. Ya. Mundur sedikit, lihat belakang, kanan kiri masih ada celah aman. Kalau alarm udah bunyi tapi masih terputus-putus, masih ada jarak kurang lebih 1 meter. Mundur dikit, angkat kaki kiri. Samping lundung nggak usah pakai gas. Kaki kiri angkat dikit. Angkat lagi. Ya, injek kopling mentok. Rem. Rem berhenti. Ya, kopling full, oper 1, Mbak. Oke. Sekarang setir putar ke kiri, kita mau langsung nyebrang. Karena di depan kita ada sepeda motor, sebelum jalan Mbak Anda putar ke kiri 360 derajat. Putar lagi, ya. Oke, kalau Mbak Anda masih bisa melihat ban sepeda motor di depan, kita masih bisa keluar. Caranya diputar dulu sebelum jalan. Remnya lepas, sekarang kaki kiri angkat sedikit. Kaki kiri pelan sampai mobil yang lundung maju, kopling mentok full, rem saya kembalikan, terus satu kali lagi. Nah, nanti arahkan ke kanan, rem lepas, kopling angkat pelan. Ya, oke, tahan. Ya, riting pasang kiri mah dorong atas. Ya, oke, terus ya, kosong depan, riting matikan, apa apa lurus, gas tambah dikit. Nah, lurus, pelan-pelan. Nah, lurus. Nah, kopling injak full mentok. Set, ya, saya lepas. Kopling injak full mah. Kaki kiri belum mentok. Nomor 2. Oke, angkat kaki kiri pelan. Pelan-pelan, kasih nambah sedikit. Terus, gas tambah. Nah, Maninda kalau di jalan raya, lirik spion kanan, bodi mobil sebelah kanan masih di dalam garis marka. Aman. Jadi tetap di dalam garis. Enggak bisa kelihatan markanya. Lirik dari spion kelihatan. Nah, kalau enggak kelihatan berarti keinjek, berarti harus ngiri lagi. Oke, lurus. Masuk. Oke. Nah, sekarang kopling injek full. Lepas, oper 3, jangan lihat tongkat, pandangan ke depan, oper pakai perasaan, tengah ke depan ya. Oke, angkat kaki kiri pelan, gas nambah sedikit. Oke, lurus, masuk, kopling angkat, lepas kalau udah lancar. Ya, oke. Kurangi depan merah, belakang mobil putih aja nama Pak. Gas kurangi, luruskan steering, kopling injak full ke kanan, kopling mentok dulu, lurus, operkan satu, netral kiri ke depan. Oke, remnya dikit-dikit. Nah, remnya lepas, kopling angkat pelan-pelan. Jangan dilepas, Mas. Setengah aja. Ya. Angkat kaki kiri, gasnya masuk dikit. Nah, setengah kopling jangan langsung dilepas. Nyindul mati. Maju, kopling injek full. Kopling mentok. Nah, remnya tipis-tipis. Dikit-dikit. Oke. Ya. Netralkan dulu. Ya. Jadi kalau berhenti, ini koplingnya gimana? Lepas enggak apa-apa kalau netral. Kalau berhenti di belakang kendaraan, kita masih bisa ngelihat ban kendaraan di depan kita, jarak masih aman. Oke, sekarang siap lagi, kopling full, operkan satu, kiri ke depan. Oke, kaki kiri angkat sedikit, angkat kaki kiri pelan, dikit-dikit, angkat, tahan. Ya, gasnya nambah sedikit. Ya, tambah lagi. Tambah lagi, kopling full, mentok, set, gasnya lepas, oper 2. Angkat kaki kiri pelan, gasnya masuk. Oke. Oh, kalau mau kedua, itunya nggak bisa langsung ya, koplingnya? Pokoknya kalau langsung dilepas, loncat, mati. Oh. Yang angkat setengah dulu, kalau mobil udah lancar, gasnya baru nambah. Oke, udah langsung.
lancar, kopling dilepas nggak apa-apa. Riting pasang kiri, dorong ke atas. Gas kurangi dulu. Oke, lihat spion kiri. Pasang, gas kurangi. Putar kiri. Kiri lagi. Kiri lagi. Ambil sebelah kiri dulu, cukup. Nah, sekarang terus. Oke, ini tetap dilancar sebelah kiri dulu sampai lihat kanan kosong, nanti baru saya pindah. Oke, kanan, gas kurangi, putar ke kanan, tahan, tahan, kiri kan. Nah, nanti depan belok ke kiri, Mbak. Riting pasang kiri, dorong ke atas. Oke, kurangi gas, lirik sepion kirinya. Masuk kiri, gas kurangi dulu sebelum belok, gas kurangi, tahan, putar ke kiri, tahan dulu, lurus baru diluruskan setirnya, lurus baru gasnya nambah. Oke, masuk, lurus. Nah, sekarang koplingin ke full kontak, oper kan tiga, tengah ke depan, angkat kaki kiri pelan. Luruskan. Oke, lurus. Rem lurus. Ya, masuk. Oke, gas kurangi dulu. Luruskan. Oke. Ya, enak kan, Mbak? Jadi nggak usah dibatek, santai saja. Kalau mau oper gigi, pandangan ke depan, opernya pakai perasaan sehingga setirnya nggak goyang. Kalau kita mau oper supaya nggak goyang, pegang tongkat, jangan langsung oper. Jadi lepas setir, tangan kiri, pegang tongkat, kasih jeda 1-2 detik, baru oper. Jadi tangan kalian sudah mapan, nggak ikut refleks. Operkan satu kiri ke depan. Oke, remnya lepas, siap. Kaki kiri angkat pelan. Angkat pelan, tahan ketinggian waktu. Kopling top ya. Kopling injek kaki kiri, kiri starter aja. Oh iya. Dan angkatnya pelan. Kalau mati kopling mentok, starter lagi nggak apa-apa. Oke, masuk, luruskan kiri, terus remnya lepas, gasnya dikit. Ya, cukup, gas tambah pelan. Oke, stabilkan gasnya, atur lurus. Ya, terus kopling nyepul, kopling mentok, motor dua. Oke, angkat pelan. Jadi kalau gigi satu, ngangkatnya pelan dirasakan. Kalau langsung jedul mati. Terus kalau nambah gas, stabil. Kalau gigi satu nambah gas, keluar. Kurangi, nambah, kurangi itu bindu-bindu. Jadi sensitif kalau gigi satu. Kopling full, mentok, oper tiga. Oke, tengah. Nah, angkat kaki kiri pelan. Nah, ini langsung. Tengah lagi. Terus. Kurangi tangan, masuk. Oke, luruskan, dulu. Oke, jadi masih bisa dilihat bannya, jarak masih aman. Kalau pengen mendekati mepet, deketin sampai kelihatan dempernya. Persatu,
Oke, lurus, kopling angkat pelan. Kaki kiri pelan, gas nafas di kiri. Oke, ini nggak usah takut dipil dari belakang, malu tetap posisi lurus sama elus. Kopling pun tetap oper ganti ya. Ya, angkat kaki kiri pelan, elus, gas nafas pelan, masuk. Ya, oke, gas tambah sedikit, gas tambah lagi, kopling injak full mentok, operkan dua. Oke, angkat kaki kiri pelan, ya, putar ke kiri, kiri lagi, tahan dulu. Oke, gas kurangi, tahan dulu. Lurus baru gas masuk ya, lurus. Oke, kopling full mentok, oper tiga, lurus, kopling angkat pelan, masuk. Oke, lurus. Sama jalan terus. Oke, ya terus. Ada paham ya, ya. Tinggal relaxnya saja.